Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini masih tentang sepeda hybrid, masih juga merupakan keluarga Lanclesi. Namun tipe ini sedikit berbeda, Lanclesi X2000 Plus. Kenapa plus? Yang pertama, motor penggeraknya lebih besar, yaitu 1000 watt. Baterainya pun juga berkekuatan lebih besar, yaitu 48 volt, 10 ampere. Yang kedua, ban menggunakan fat tire yang ukurannya super gede. Coba perhatikan, weh, seperti ban motor saja. Nah, karena ban besar ini, tentu saja velg juga mengikuti besarnya ban tersebut. Tapi ban ini bukan seperti yang dibayangkan, yaitu kayak berat, kayak ban sepeda motor yang keras itu. Bukan, tetapi ban ini seperti ban balon. Jadi ini walaupun besar tapi ringan, sangat ringan. Plus yang ketiga, karena berpenggerak dengan kekuatan besar dan ban besar pula, akhirnya fork depan ini mengikuti menggunakan tipe yang lebih kuat dan lebih tahan di segala medan. Fork depan disematkan sistem shock yang bisa diatur open atau close. Jika open, yaitu sistem shock mode dalam posisi on, dapat bekerja naik turun yang dapat mulai meredam efek dari jalanan bergelombang. Bisa naik turun sesuai kondisi jalan. Bisa juga dimatikan, artinya jika dimatikan sama dengan seperti tanpa shock, yaitu hanya fix seperti fork, nggak bisa naik turun. Dengan ban yang sebesar ini akan lebih memudahkan dalam pengendalian di jalanan, lebih stabil pada jalanan lurus, terutama di belokan. Ini akan lebih stabil daripada ban yang lebih kecil dibanding ini. Baik, sedikit tentang itu. Spesifikasi lainnya akan saya sematkan di barisan tulisan di bawah ini. Check this out.